Assalamualaikum dan selamat datang ke satu lagi video pada Mazum Mai. Hari ini kita ada peratonton dua telefon Android daripada Acer, iaitu S500 dan juga Z110. Okey, kita mulakan dulu dengan peranti yang dikatakan untuk entry market untuk pengguna-pengguna Android yang baru mahu belajar. Ini ialah Z110. Ia peranti diperkasakan dengan pemproses 1 GHz. Ia masih menggunakan Android gingerbread. Kamera sebesar 3 megapiksel. Di bahagian kanan kita ada butang suara. Bahagian kiri tidak ada apa-apa dan bahagian bawah kita ada butang untuk micro USB dan bahagian atas ada butang kosel. Kami difahamkan peranti entry level ini akan dijual pada harga sekitar RM399 bermula bulan harapan. Jadi seterusnya kita ada peranti yang diberi nama CloudMobile S500. Ianya peranti boleh dikatakan sebagai peranti pertengahan. Ianya diperkasakan dengan pemproses Snapdragon 1 GHz 2 teras. Mari kita lupa fizikal. Dari segi rupa fizikal, ia mempunyai butang kuasa pada bahagian kanan. Sorry, butang suara pada bahagian kanan. Micro USB pada bahagian kiri. Bahagian bawah semua ada lubang untuk speaker. Bahagian atas kita ada butang kuasa. Dan ianya didatangi dengan kamera sebesar 8 megapiksel dengan flash. Tidak seperti Z110, CloudMobile S500 menggunakan sistem operasi Android Ice Cream Sandwich. Tetapi kami difahamkan akan ada penaiktarafan kepada Jelly Bean tidak lama lagi. Terlihat antara muka yang ada. Kita ada seperti Instagram. Jadi ini ada dua peranti, Acer CloudMobile S500 dengan Acer Z110. Jadi kami difahamkan untuk S500 harganya sekitar RM1299 dan seperti juga Z110 ia akan mula dijual bulan pertengahan bulan hadapan. Sekian saja untuk waktu ini daripada Amazon Mai. Jika anda sukakan video kami, sila like. Jika anda mahukan video lagi pada kami, sila langgani video kami di laman YouTube kami. Sekian saja daripada saya, Oberfin dan juga Aman Daus. Jumpa lagi di waktu dan hari yang lain.